Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Angga Diansyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi tentang ciri-ciri orang memasuki masa dorman. Dan sebelum lanjut videonya, saya kasih waktu 10 detik bagi yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Like jika teman-teman suka video ini dan share ke media sosial teman-teman semuanya. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya sedang berada di lahan porang yang usianya ini kira-kira kurang lebih itu ada 5 bulan ya. Nah, porang di usia 5 bulan itu sudah hampir memasuki masa dorman, karena porang dorman itu kira-kira pada usia 6 bulan. Sementara itu, porang di lahan ini sudah ada beberapa yang daunnya menguning atau menua, dan batangnya pun sudah mulai ikut merebah atau tumbang. Itu artinya porang ini sudah memasuki masa dorman. Kenapa dia menguning dan kenapa dia merebah? Di saat itulah porang itu mengembalikan nutrisinya dari daun ke batang dan kembali lagi ke umbi atau ke katak. Jadi nanti pas usia 6 bulan atau lebih, disitulah porang akan dorman maksimal dan pohonnya akan mati. Maka setelah pohon porang mati, nutrisinya akan kembali semua ke umbi dan ataupun ke katak, dan nantinya porang itu siap dipanen. Nah, bagaimana kondisi yang sebenarnya ciri-ciri porang itu akan memasuki masa dorman? Oke, mari kita lihat sama-sama. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Porang yang sudah mulai masa dorman. Bisa dilihat itu seperti ini. Dia batangnya akan menguning dan merebah atau tumbang. Daunnya pun juga ikut menguning dan biji katak pun sudah mulai menua seperti ini. Ini menandakan bahwa porang sudah memasuki masa dorman. Nah, porang di lahan ini sebagian besar sudah mulai dorman ya, bisa dilihat. Daun-daunnya pun sudah pada menguning. Coba kita lihat seperti ini. Ini daunnya sudah kuning, batangnya pun sudah tumbang dan kataknya itu sudah mulai menua. Bisa dilihat warna kataknya seperti ini. Nah, ini semuanya sudah mulai menguning dan tidak lagi hijau seperti kemarin-kemarin ya teman-teman, karena dia sudah memasuki usia yang mendekati masa dorman. Jadi jika seperti ini, daunnya sudah menguning, kataknya pun sudah tua dan batangnya sudah mulai mengkeriput, nah ini mungkin sekitar 1 bulan lagi atau 1,5 bulan lagi akan rupah semua atau akan dorman semuanya. Nah, ini rata-rata seperti ini. Ini memang sudah usianya ya, dan tidak terkena penyakit atau virus. Makanya ini sebagian batangnya sudah mulai condong, bahkan banyak yang sudah tumbang. Dan ini bisa dilihat sudah mulai berantakan dan sudah tidak tertata lagi batangnya. Ini adalah salah satu ciri-ciri porang memasuki masa dorman. Bisa dilihat seperti ini teman-teman, penampakan porang yang sudah mulai dorman. Ini sudah rebah dan tinggal menunggu kering saja,
Nanti katanya ini akan terlepas dengan sendirinya dan dari tangkai atau dahannya. Ya, mudah-mudahan 1,5 bulan lagi semuanya akan dorman secara maksimal. Jadi buat teman-teman yang menanam porang, ciri-ciri porang yang akan memasuki masa dorman itu kondisinya seperti ini. Jadi kondisi daunnya menguning, batangnya keriput, dan ada juga yang condong. Itu artinya porang tersebut akan atau sedang mengembalikan nutrisinya ke umbi. Begitu. Dan kita berdoa saja mudah-mudahan ini nanti tidak ada kendala sampai pada masa ripah nanti. Nah, tanaman porang ini dulunya ditanam dengan biji katak yang berukuran kira-kira sekitar 300 biji per kilogramnya. Jadi porang ini tidak seperti dari yang bibit umbi yang daunnya terlihat banyak dan kataknya itu besar-besar. Seperti ini bisa kita lihat daunnya hanya seperti ini dan kataknya kecil seperti ini. Ini menandakan porang ini berasal dari bibit katak karena daunnya tidak terlalu banyak dan kataknya kecil, walaupun itu katak super atau yang berada di tengah seperti ini. Jadi teman-teman, untuk para petani porang, andaikan nanti teman-teman menjumpai porangnya dengan kondisi seperti ini, jangan takut dan jangan panik. Jangan malah nanti dibilang terkena penyakit atau malah bilang yang bagaimana-bagaimana. Padahal ini memang sudah memasuki masa dorman karena usianya hampir 5 bulan. Ini kemarin ditanam di bulan Oktober dan mulai tumbuh sekitar bulan November awal. Nah, ini sudah memasuki bulan Maret, berarti usianya sudah sekitar kurang lebih 6 bulanan. Baik teman-teman, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, karena akan ada video menarik-menarik selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call me.